wabarakatuh. Shalom, Om Swastiasu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Diana Diani. Ku bisa, aku bisa, kamu bisa. Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitasnya hari ini tanpa kurang satu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini, ku bisa dengan bangga nih mempersembahkan untuk Anda webinar Ku Bisa Goes to Campus dengan tema personal grooming kepada narasumber-narasumber kita yang keren. Hari ini bukan hanya satu nih, tapi ada tiga. Yang pertama nih, beliau merupakan seorang sekretaris jenderal PPIK Universitas Negeri Malang. Kita sambutan juga sama bersama ada Ibu Fatmawati. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Halo Ibu, kerasa ini merah-merah ya hari ini. Narasumber kita yang selanjutnya nih, beliau merupakan seorang mahasiswa S3 College of Mechanical and Electrical Engineering National Taipei University of Technology. Kita sambut dan juga sama bersama ada Mas Mahfud Jono. Selamat pagi Mas Mahfud. Selamat pagi Mbak Nadia. Selamat, mau panggil narasumber yang selanjutnya, gestar kita. Beliau merupakan seorang founder of Play and Play Natural Beauty and Wellness. Kita sambutkan juga sapa bersama ada Kak Dipanda Gita Desyani. Selamat pagi Kak Dipa. Halo, selamat pagi. Halo, gimana Kak? Persilahkan kepada Bu Farmani untuk acara yang pertama yaitu opening. Bu Farmani, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, sejahtera, dan dalam keadaan bahagia ya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir secara virtual pada pagi hari ini dalam rangka webinar kerjasama Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan Ku Bisa bertema personal grooming. Peserta webinar yang berbahagia, di era yang sangat kompetitif saat ini dibutuhkan lebih dari kemampuan dan keterampilan, ability dan skill untuk menarik sebuah perusahaan agar mau menerima para pencari kerja di perusahaan tersebut. Menjadi sebuah hal penting bagi setiap orang, terutama para pencari kerja, untuk meningkatkan kualitas dirinya. Salah satunya yang berkaitan dengan grooming. Pengetahuan dan penerapan grooming menjadi penting untuk mencapai kesuksesan, kepercayaan diri, dan mendapat pekerjaan yang layak. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, webinar Ku Bisa Goes to Campus edisi ke-222, angka yang sangat cantik, dengan tema personal grooming saya nyatakan secara resmi dibuka dan dimulai. Cek. Nah, kalau di UM, ciri khasnya adalah kalau kita ke profesi guru, ya pasti. Ya kan? UM nih, jadi handalnya adalah membentuk profesi guru adalah kampus kita Universitas Negeri Malang. Untuk masalah kuliah, ketika kita sudah masuk kuliah, nah kuliah itu bukan masalah soal nilai aja ya, tapi apa yang kita dapat di dalam kelas itu yang penting, ya. Ya, nah, kita juga harus banyak membaca literatur, kemudian riset-riset yang terkait dengan jurusan kita, karena otomatis kalau di bidang engineering maupun teknologi ya, satu hari kita telat dengan teknologi ya, kita akan terlambat dengan orang-orang lain ya. Apa yang kurang di diri kita, ya, kalau nggak kita sendiri yang tahu ya siapa lagi gitu ya, seperti itu. Tidak semua ilmu yang diberikan itu ada di kelas, karena kita terpaku dengan jam ya, terutama yang sekarang ini mungkin dengan teknologi informasi yang sekarang sangat cepat gitu ya, dimanapun nggak ada istilahnya batas ya, nggak ada batas untuk kita mencari informasi. Jadi apa yang ada di kemampuan yang ada di diri kita itu kita aset terus gitu ya. Ketika kita stres kemudian kita bisa manajemen itu, yaitu adalah yang lebih baik. Bagaimana kita berpikir secara realistis kemudian terukur kemudian dan fleksibel
untuk manajemen stres itu, disitulah kemampuan kita agar lebih baik. Dengan banyak relasi pasti akan menunjukkan peluang untuk kolaborasi dan bertukar tadi dari segi bahasa, communication skill ya, itu sangat-sangat penting sekali. Minimal ya memang kita harus tahu bahasa Inggris ya, kalau kita keluar negeri, salah satu senjata utama ya bahasa Inggris. Jadi kalau kita lupa berdoa ya kita mungkin akan kehilangan harapan gitu ya. Tapi kalau kita selalu bersyukur dan berdoa, jadi selalu ada harapan dan jalan bagi kita yang bagi siapa yang terus berusaha dan berdoa. Jadi harapan itu, pintu itu, jalan itu pasti ada gitu ya. Yang penting ya, ingat ya, Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita minta ya, tapi apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Yang penting kita mau coba, kita mau apply, ya, kemudian kita mau berusaha untuk sesuai dengan requirement-nya, oke-oke aja gitu. Ya. Nah, lalu bagaimana ya cara meningkatkan personal branding? Kayak aku banyak kekurangannya deh, Kak. Aku kayaknya buta banget nih sama namanya style gitu, Kak. Kita udah di zaman teknologi canggih, di mana kalian bisa buka Pinterest, kita lihat mungkin namanya lookbook fashion gitu, atau kita lihat Instagram atau TikTok mungkin. Itu udah banyak banget ya. Cuman, bukan berarti kalian harus memaksakan personal grooming kalian tuh ke yang sesuatu yang mewah ya. Kadang kan memang zaman sekarang kebanyakan flexing untuk diakui. Kalau kalian belum mampu, itu nggak apa-apa. Jadi cari aja yang harganya lebih affordable, tapi rapi dan keren. Kak Devi Permata, Kak Devi Anda mau tanya, apakah untuk interview kerja secara personal groomingnya lebih direkomendasikan untuk pakai baju hitam atau better pakai baju casual untuk gambar? Silahkan. Oke, sebenarnya balik lagi ke kalian ngelamar kerja apaan ya. Putih hitam itu sebenarnya basic banget untuk orang accountant, setelah aku ngeliat accountant dan gambang banget gitu ya. Jangan pakai putih hitam, itu terlalu basic dan terlalu training gitu. Aku sih lebih suka pakai yang rapi aja, warna sih gak masalah apa aja gitu. Ini ada dari Kak Deni Sundari ini, Kak. Bagaimana meningkatkan penampilan agar terlihat sebagai pemimpin yang elegan dan berwibawa? Mungkin kalau Mas Mahfud lebih ke ini kali ya, Mas. Bagaimana nih cara supaya terlihat elegan dan berwibawa? Kan Mas Mahfud juga dulu kan suka-suka ikut organisasi ya, tadi ya. Nah, boleh sharing juga Mas Mahfud, silakan. Oke, terima kasih Mbak Nadi. Nah, jadi kalau menurut saya, sebenarnya apa yang dikatakan tadi Mbak Devandra ya, jadi kita di mana dulu gitu ya, kita harus menempatkan diri. Jadi kalau misalkan kita, misalkan ya saya mau mengajar gitu ya, kan nggak mungkin pakai kaos atau apa gitu ya, kan kalau di Indonesia nggak etis ya. Kalau saya, tergantung situasinya dulu, kalau saya mengajar ya berarti saya harus menempatkan diri sebagai pengajar di situ, bagaimana penampilan yang sopan, ya at least yang kayak tadi ya, nggak terlalu casual dan nggak terlalu formal gitu ya. Baik, Pak Sobat Tuh Bisa, karena ini sudah pukul 11 lebih ya, artinya acaranya sudah berakhir nih. Dengan berakhirnya acara kali ini, berakhir juga perjumpaan kita. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semuanya yang sudah sangat antusias mengikuti webinar kali ini. Saya Diana Nadia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.